kalau aku nih, kalau aku yang jual nih, aku bakal jual makanan ini 40.000 kayak. Enggak. Nah, guys, balik lagi nih di channel Keindahan bersama Koko Bucit. Wih, di sini tuh berisik banget soalnya ini letaknya ada di pinggir jalan. Nah, kebetulan aku hari ini tuh lagi cobain salah satu makanan berlemak. Ya kalau orang bilang tuh jahat, tapi benar-benar enak banget dan ini banyak orang yang belum tahu. Tempatnya itu sebelum lampu merah. Jadi dekatnya bengkel sepeda, depannya apa ya, Dim? Lampu merah Kapasari. Ya, lampu merah Kapasari, dekatnya kantor pos ya, bener ya? Dekatnya kantor pos gitu. Pokoknya ini kalau istilah namanya itu lontong kikil gembong. Jadi kita langsung cus ke sana yuk. Ini jualannya apa, Pak? Lontong kikil. Lontong kikil. Jadi itu lontong kikilnya itu di dalam baskom gini, Dim. Ini benar-benar mantep banget. Aku mau pesen 2 mangkok, Pak. Satu porsi berapa tadi? 20. Satu porsi lontong kikil 20.000. Aku takut ketinggian nih kena gini nih. Terus mati nanti. Kau tahu nggak, kikil itu bagian dari apanya sapi? Pak, aku tanya nih, kikil itu bagian dari apanya sapi, Pak? Kikilnya. Sikilnya sapi, bukan sikilmu ya, Dim. Hehehe, bang. Jadi, kita akan segera nge-review lontong kikil Pak Gembong ya? Lontong kikil Pak Gembong, kira-kira rasanya enak nggak sih sesuai ekspektasi dari orang-orang? Oke, tunggu ya. Nah ini guys, nih satu porsi kayak gini 20.000, isinya itu lengkap banget. Dim, kira-kira kamu suka nggak nih? Nah ini favoritku. Kamu pernah makan lontong kikil yang enak di mana? Salah satunya sih ini, aku juga pernah coba. Di mana? Di sini pernah coba. Oh, di sini pernah coba dulu ya. Wow. Ini ya, di sini itu ya ada lontongnya teman-teman. Nih, lontongnya itu gila sih, jumbo-jumbo gitu. Harga 20.000 dan kalian tahu kikilnya tuh banyak banget. Ini memang benar-benar sih makanan jahat tapi digemari orang-orang. Sekarang kita akan review dari kaldunya dulu ya. Dia tadi dikasih sambel, rasanya tuh makin nikmat banget dan ini aku langsung kepedesan. Gila, sambelnya tuh memang benar-benar kerasa. Minyaknya itu, minyak lontong kikilnya tuh enak banget sih. Sekarang kita coba tes kikilnya ya. Oh itu pedes banget tadi sambelnya banyak, yakin habis? Yakin habis dong, kita coba ya. Kalau menurutmu dari tampaknya ini, Dim, worth it nggak 20.000? Worth it banget lah. Worth it banget ya? Coba ya. Enak banget, seriusan. Ini bukan aku lebay atau gimana-gimana, tapi kikilnya tuh bener-bener empuk, gede, berasa banget. Kikil itu sikil, sikilnya sapi, tapi memang gini sih. Terus kita cobain sekarang namanya tuh lontong. Lontongnya itu kerasa banget ketika dikasih jeruk nipis. Tadi kan lihat tak? Ya, dikasih jeruk nipis itu makin meningkatkan cita rasanya, bener banget. Kalau aku nih, kalau aku yang jual nih, aku bakal jual makanan ini 40.000 kayaknya. Secara porsinya tuh banyak, jumbo, tapi harganya kenapa murah banget ya? Kalau kita ngomong tempat, tempatnya kecil, tapi ternyata makanannya tuh enak banget. Dan dia itu nyelempit. Gila nih minyaknya, minyak jahat woi, tapi enak banget seriusan. Ini kalau kalian punya kolesterol, hindari dari makan ini. Kamu ada kolesterol nggak? Ada lah. Aman ya? Sikat berarti nanti. Woi nih. Oh itu ada yang ada tulangnya nggak sih? Atau full dia daging? Dia full daging semua sih. Dari tadi itu pas aku makan, dia tuh nggak ada tulangnya. Terus dia tuh empuk-empuk kayak gini nih. Sikat ya. Ternyata dalam satu mangkok 20.000 itu
kikilnya tuh ada 4 atau 5 biji. Lontongnya itu ternyata juga banyak, guys. Pokoknya kalau di Makalo kesini, jangan lupa minta jeruk nipis, sambel, lontong, biar makin rasanya tuh sedep. Terus kalian makan tuh pertama kali harus diaduk-aduk, itu rasanya makin nikmat. Nih, kikil terakhir nih. Aku lanjutin makan dulu karena aku nggak mau diganggu. Ini benar-benar nikmat banget. Kalian tungguin video berikutnya, oke? Mau hadiah ini atau ini? Kita akan bagi-bagiin waktu 25k subscriber lo, guys. Caranya gampang banget. Cukup subscribe channelku, like, komen. Setiap netizen yang komen paling aktif, kita akan pilih salah satu atau dua untuk dapetin hadiah ini. Pokoknya jangan lupa di subscribe dan tonton setiap videoku. Nah, aku sekarang mau bayar nih ke si bapak. Pak, 3 mangkok habis berapa? 3 mangkok 60.000, berarti 1 mangkok 20.000. Ini Pak uangnya. Dan menurutku nih, rasanya itu enak, Pak. Rasanya enak, porsinya jumbo, kikilnya juga berasa, kuah kaldunya itu memang beda ya. Kuah kaldunya itu yang bikin beda. Itu pakai sambal apa, Pak? Sambal resep sendiri. Oh, itu sambal bumbu kacang ya. Sambal bumbu kacang, makanya pantas rasanya itu memang benar-benar beda dengan lontong kikil yang lain. Di sini bukanya berapa? Jam 3. Oh, di sini Bapak siapa tadi namanya? Khoirul Anam. Khoirul Anam. Iya. Bapak Khoirul Anam ini lontong kikil gembong. Itu buka dari jam 3 sore sampai jam berapa, Pak? Jam 9. 9 malam. Malam. Tapi mesti laku di jam berapa? Lakunya itu rame-rame-nya. Jam 4. Oh, ramenya tuh jam 4 sama jam 6. Ramenya tuh jam 4 sore sampai jam sekitar 6 sore gitu. Tapi memang enak sih, Pak. Makin laris, pokoknya ini benar-benar mantep sih soalnya. Iya. Ini, Pak. Halo teman Koko Buncit gitu, Pak. Hei, Pak. Satu jaga. Halo teman Koko Buncit gitu, Pak. Halo teman Koko Buncit. Jangan lupa mampir ke Gembong. Jangan lupa mampir ke Gembong dah. Thank you teman-teman udah nonton channel keindahan hari ini di Lontong Kikil yang benar-benar rasanya itu enak banget. Secara all review aku kasih nilai 9/10, harga 20.000 tuh mantep banget. Dari kikil, lontong, kuah kaldu, sambal kacang ya tadi ya. Dari sambal kacang terus dicampur sama apa ya tadi? Jeruk itu. Pokoknya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke teman-temanmu. Untuk masalah hadiah handphone giveaway akan selalu terus ada. Pantengin terus videoku dan maaf kalau ada salah kata dan maaf kalau omongannya kasar. Tetap terus support kita supaya kita akan berkembang di video-video berikutnya. Dan ini nih. Ada apa ya kalau hari Minggu spesial, Nadim? Quote-nya dong, jangan lupa. Oke, ada quote ya. Khusus quote hari Minggu ini adalah ini nih. Dengerin baik-baik ya. Haters dan lovers itu adalah dua orang yang terpisah. Tapi haters itu adalah orang yang paling sayang sama kita. Setuju? Mantap. Mantap. Sampai ketemu di video berikutnya, dah.